Pemirsa, penjamretan pengguna skuter di Medan Sumatera Utara viral di media sosial. Petugas meminta korban membuat laporan ke kantor polisi. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan Sumatera Utara minggu lalu. Korban yang tengah mengendarai skuter bersama teman-temannya dipepet kedua pelaku yang mengendarai motor. Aksi pembegalan ini membuat korban tersungkur ke jalan. Beruntung, kedua pelaku gagal menggasak tas korban. Video aksi penjamretan ini kemudian viral di media sosial. Polisi masih mencari korban yang hingga saat ini belum membuat laporan ke Mapolsek Medan Baru. Pihak korban belum melakukan ataupun membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Baru. Diduga pelaku lebih satu kali nggak melakukannya? Untuk pelaku, kita masih lidik berapa kali melakukan penjamretan. Saat ini, polisi tengah memburu kedua pelaku penjamretan.